Wah, sangat mewah itu, Mas. Punya peternakan murai harusnya punya kayak gini, Mas. Harusnya punya, Mas. Ini rawatan anak juga. Nah, ini mau dilepas-lepas juga saya nggak apa-apa. Cuma jangan di ruang terbuka, Mas. Bahaya ya. Bahaya kabur. Minta disuapin ini, Mas. Oke. Sekarang kita ketok burung apa nih, Mas? Yang mau ditangkap? Galak suren, Mas. Ini udah dewasa atau masih muda? Galak suren dewasa yang ring dice, Mas. Ini kalau ring dice berarti dia jantan. Jantan super, Mas. Bodinya besar banget tuh ya. Tapi udah kategori gacor atau gimana? Ini saya nggak bilang gacor, Mas. Tapi rasin cuma bunyi. Jaminan bunyi. Kalau nggak bunyi komplain aja, Mas ya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya ini 550. Yang kayak gini stok ada berapa ekor? Ada 2 ekor. Dan tak kasih masukan, Mas. Oke. Rata-rata kalau jantan itu dia membawakan lagunya lebih fasih. Kalau jantan. Nah, contoh kalau membawakan lagu kenari, biasanya dari pendek sampai panjang pasti dia fasih. Kalau betina putus-putus rata-rata. Oh, biasanya kayak gitu. Nah, ya, saya sudah memperhatikan ini suren. Setiap walaupun ini belum ketekan ini, Mas. Ini suara kenarinya lumayan fasih ini. Udah mulai kedenger. Ini stoknya ya. Ini di atas ini sama ya? Sama, Mas. Nah, tapi ini lagi nyulam. Ini kan? Lagi nyulam, Mas. Ketekan tapi, Mas, ya. Iya, Mas. Karena udah ketekan, Mas. Oke. Harganya sama? Ini yang begini harganya 800, Mas. Oh, ini 800. Ada 4 ekor kita pantau ya, Mas, ya. Ini berarti udah ada isiannya. Isiannya lumayan, Mas. Ini yang di luar stoknya, Mas, ya? Iya, Mas. Pongsai jambul Thailand yang gacoran, Mas. Ini? Nah, jaminan gacor? Jaminan bunyi rajin, Mas. Cuma harganya berapa nih? Ini harganya 1,8, Mas. Ini tentunya udah kapur juga ya? Udah bunyi rajin, Mas. Hanya burja atau full set? Ini burja, Mas. Ini sebenarnya ada jelak putih juga nih. Emang jinak ini, Mas? Itu? Oh iya. Harganya berapa nih, Mas? Ini 800, Mas. 800 ribu rupiah. Sekarang kita ke bagian bawah sih, nggak jelak suren lagi. Lanjut, Mas. Kalau tadi kan yang ring DJ. Oke. Okay. Sama yang ketekan. Kalau ini yang bahan dewasa, Mas. Yang harganya? Ini harganya cukup 400 ribu. Oh, 400 ribuan. Nah, oke. Okay. Nah, jantan betinanya saya nggak jaminan ya, Mas, ya. Oke. Okay, nah, sure. Gitu. Makanya harganya lebih murah ya? Lebih murah, Mas. Jadi perlu diketahui. Ada yang jual 450 ribu bilang gacor. Di DJ 550 ribu aja saya nggak berani bilang gacor, Mas. Okay. Cuma kalau nggak bunyi silakan dikomplain. Siap. Sekarang, Mas, kita ke burung apa lagi nih? Nah, ini kenari ngeriwikan, Mas. Loper. Wixar Loper. Harganya warnanya bagus-bagus ya, Mas, ya. Okay. Ini harganya 200 ribu, Mas. Ini garansi ngeriwik, kalau nggak ngeriwik kembalikan, Mas. Ini pakai ring DJ. Ya? Pakai ring DJ. Ini kalau bawahnya? Sama, Mas. Oh, sama. Warnanya bagus-bagus, Mas, ya. Warna bone-bone itu loh. Tuh. Nah, itu sudah terpantau ngeriwik kasar. Ini bawahnya untuk yang apa lagi nih? Sama. Oh, sama. Jadi pilihan lagi banyak ya? Lagi banyak. Tuh. Ini 200 ribu dan ada juga yang bahan, Mas. Masukan dari saya, kalau sampai ini burung nggak bunyi, bebas, Mas. Pembeli mau nggak ngeriwik, Mas. Kalau nggak ngeriwik, pembeli bebas. Mau tukar burung boleh, mau minta kembali uang boleh. Tak kembalikan 100% tanpa potongan. Asal masih dalam masa garansi ya? Nah, asal dalam masih masa garansi dan burung kondisi sehat dan gemuk. Ini yang dalam untuk yang apa nih? Nah, ini, Mas. Ini kenari prediksi jantan. Loper. Nah, harganya berapa nih? Nah, ini gini, Mas. Kalau ini ada sedikit garansi juga dari saya. Cuma kalau sampai burung ini nggak kepantau jantan dan nggak kepantau ngeriwik, pembeli bebas tuker. Oh, bebas tuker. Nah, tuker ke sini, mau tuker yang penting burung kondisi sehat, silahkan. Harganya berapa nih? Nah, yang seperti ini harganya 140.000. Bebas pilih warna. Nah, warnanya bagus-bagus banget ya, Mas, ini ya. Cerah-cerah semuanya. Wah, cerah-cerah. Ini kalau sekarang kayak apa lagi?
Nah ini yang gelap mas, khusus rum warna gelap. Rum warna gelap. Harganya berapa nih? Harganya cukup 110.000. Ini emang udah pilihan jantan atau masih belum kelihatan? Nah gini mas, ini bukan ring DJ mas, okay. Tapi tak jamin jantan. Oh, dijamin jantan. Kalau sampai nggak kepantong ririt, pembeli bebas. Yang silakan ditukar ya mas ya. Okay. Yang penting burung kondisi sehat. Ini dari segi postur gede-gede ya. Ini garansinya hanya tukar ya mas ya. Tukar kembali duit. Bukan ya? Kembali uang seperti DJ. Kalau ring DJ itu benar-benar sangat bebas, terlalu bebas mas. Okay. Ini yang dipegang turunnya udah burung ini apa lagi, mas? Burung black strut mas. Oh, burung impor ya. Ini jantan betina nih. Jantan sudah bunyi mas. Burung masih muda tapi garansi bunyi. Harganya? Kalau tidak bunyi siap dikomplain, ini harganya 1 juta mas. Ini berarti yang ring DJ. Ring DJ. Nah, ini belum sempat dikasih ring mas karena baru masuk. Ini hanya burungnya atau burungnya? Burungnya aja mas. Stok ada berapa ekor? Stoknya ada 3 ekor. Yang diturun lagi untuk yang? Ini ada juga mas. Ini black strut juga. Ini black strut juga. Ini yang harga berapa nih? Ini harganya cukup 800.000 mas. Ini kenapa beda nih? Nah, saya nggak siap garansi kalau ini ya mas ya. Oh, jadi jantan burungnya belum kelihatan. Nah, kalau sampai nggak ngeriwik, nggak apa, siap ditukar. Ditukar tapi burung. Tidak siap mengembalikan uang mas. Kalau yang tadi yang baru kan siap mengembalikan uang. Ini sama? Sama mas. Ini malah warnanya tuh kerang batu. Lehernya jelas. Yang diatur lagi mas, ada burung apa lagi? Lepsi skin. Ini klasik ya? Nah, klasik. Ini udah bunyi rajin mas. Harganya berapa nih? Ini 1 juta mas. 1 juta rupiah? Ini stok ada berapa ekor? 1 ekor. Ini sudah garansi bunyi. Pokoknya hariannya udah rajin ini mas. Ini pakai ring DJ ya? Sekarang kita ke stok burung gelatik batu lagi mas. Ini bedanya lo tadi apa nih? Ini gelatik batu dari Jawa mas. Harganya? Harganya ini 60.000. Ini emang jantan-jantan semuanya? Jantan-jantan, memang kiriman dari sana jantan semua mas. Udah pada ngepur? Udah pada ngepur, tak kasih tauin seperti apa mas. Dari leher sampai pantat. Ini karena bondol. Kalau nggak bondol sampai ke buntutnya mas. Okay. Hitamnya mas. Ini sebelah ada burung apa lagi mas? Perenjak labu mas. Harganya berapa nih? Nah ini harganya cukup 25.000-an. Udah pilihan jantan campur? Campur mas. Itu ada satu ekor mas, jinjing labu sama itu 30.000. Oh, 30.000. Nah. Ini sama-sama pemakan serangga, jadi ini campur nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Ke bagian atas mas, ini ada burung yang agresif banget ya? Iya mas. Ini ada Poksei Jambul. Ini Poksei Haji, harganya berapa nih? Ini Poksei Hajinya ini jaminan jantan ya mas ya? Oke. Harganya 600.000. Udah mulai ngepur? Walaupun agak liar, cuma sudah full total dan jantan. Ini sama sebelahnya? Nah, sama mas. Kalau sebelah sih ada burung apa lagi? Poksei Hongkong mas. Ini pipi hitam ya? Ini pipi hitam, cuma agak nabrak mas. Harganya? Makanya kita jual murah mas, cukup 800.000 rupiah. Oh, karena nabrak nih ya? Agak nabrak, jadi saya agak ribet buat ngerawatnya. Barangkali yang mau ditaruh di kandang aviari kan dia bisa jinak. Okay. Apa bisa nggak nabrak mas? Ini kalau sebelah ada penambahan Poksei Mantel. Poksei Mantel jantan jamin bunyi itu mas. Harganya? Ini harganya 350 mas. Ini udah bunyi ngepur. Kok mas? Udah mulai ngepur? Sudah full total dan harian sudah mulai bunyi. Ini berikutnya ada burung ledekan kunung yang ya, dari mas, mana nih? Sumatera mas. Jantan ya? Jantan. Berapa nih? Harganya cukup 200.000. Udah mulai ngepur? Semi mas. Itu satu ekor ciblek apa sih? Cibleknya itu udah laku mas. Oh, udah laku. Okay. Nah ini ada burung yang memang agak jarang banget ada mas ya. Pentet macan mas. Ini mulus banget, harganya berapa mas? Ini harganya cukup 100.000 aja lah mas. Jadi ini kalau udah jadi suaranya mirip kayak tadi tekan kuda mas ya? Iya mas. Ini udah ngepur atau belum? Itu masih bahan mas. Ini di paling atas ada burung impor mas ya? Iya mas. Ada robin. Iya mas. Harganya berapa mas? Burung robin ini bahan harganya cukup 1 juta mas. 950 ya mas. Kira-kira jantan betina nih? Nah itu belum ketahuan mas jantan betinanya mas. Tapi udah ngepur ya? Udah mas, full total. Karena burung ini dari segi pakan lumayan mudah juga mas ya? Iya mas, sudah full total. Ini kalau sebelah mas ada burung apa? SKP atau sikatan ini kerawan, udah rawatan lumayan lama mas. Harganya berapa mas? Ini harganya 280.000. Ini berarti udah ngepur? Semi mas. Tapi ekornya mulus banget ya? Mulus mas. Kita pantau ya mas ya, tangkap ya mas ya. Coba. Jadi kayak gimana penampakannya? Nah ini kenapa harus tak bilang tak suruh tangkap? Karena untuk mencari burung ini, mengkondisikan burung ini agak sulit. Dan yang ready di sini tuh burungnya benar-benar gemuk super gemuk ya mas ya. Oke. Nah, tuh. Walaupun belum ketemu udah gemuk banget ya. Leher putihnya kelihatan banget ya, jelas siap. Ya mas ya. Ini ada berapa ekor? Cuma satu mas. Berikut mas, ini keburung apa nih, pentet nih? Pentet Jawa Timur anak nih mas. Harganya? Sudah mandiri, sudah full total ya mas ya. Untuk ini kita harganya 200.000. Ini tadi kena lama gak kasih? Tak tangkap ya mas ya? Ini jinak mas.
karena kena lampu HP agak jadi kaget, agak ya? Takut sama dia. Berikut kita ke burung seri gunting kelabu. Tadi yang dari Sumatera. Nah, ini yang Jawa. Jawa. Dan sudah full total, Mas. Harganya berapa ini? Harganya cukup 200.000. Ini udah full total jantan ya, Mas ya. Ini jantan. Oke, Mas ya. Berikut yang terlepas ada burung apa nih? Nah, ini cucak ijo bahan, Mas. Gede banget ya. Ori Aceh. Ini lagi cokor atau long bondol? Cokor, Mas. Harganya berapa nih, Mas? Ini harganya 850. Ini ring DC ya? Ini ring DC dan sudah sertifikat BNR ya, Mas ya. Oke. Karena cucak ijo sekarang itu harus ada sertifikatnya. Siap. Ini stok ada berapa ekor? Ini hanya satu ekor yang bahan seperti ini. Berikut Mas, kita stok burung apa nih? SLDC dan Cigun ring DC ya, Mas ya. Harganya berapa nih? Harganya sama 150.000. Jadi ini yang bergaransi jantan. Bergaransi jantan. Ini bergaransi bunyi nggak? Bunyinya pokoknya kalau nggak kepantau ngeriwik apa-apa komplain aja, Mas. Selama 2 minggu okay. Ya, Mas ya. Bisa dikomplain, bisa dikembalikan dalam bentuk uang ya. Iya, siap. Sekarang Mas, kita stok burung dulunya viral nih ya. Ini ada tepus lurik besar atau wabimini lokal yang besar. Ya, harganya berapa nih, Mas? Ini harganya cukup 150, Mas. Udah kepur. Semi, Mas. Dan stok lagi banyak banget ya. Stoknya banyak. Ini waktu lagi rame-ramenya ini harganya sampai 500.000 nih, Mas. Ini di bawahnya ada burung penet lagi, Mas. Iya, Mas. Ini yang? Yang bondol ini, Mas. Yang harganya berapa nih? Harganya 60.000. Tapi udah berapa apa belum? Belum, Mas. Ini yang mulus banget? Yang mulusnya harganya ini cukup 80.000-an. Oke, ini burung yang memang harus mengutamakan serangga ya? Iya, Mas. Dari segi pakan nih. Siap. Oke, Mas, berikutnya yang lebih turun, Mas, ada burung apa lagi nih? Nah, ini, Mas, kita tangkap ya, Mas, ya. Ini apa sih, cucak ranting? Cucak ranting ring cici, Mas. Jadi penampakannya, trotolan ya. Ini trotolan yang dari Aceh ya, Mas, ya. Jadi yang posternya memang besar ya? Bodinya besar, Mas. Yang harganya sampai berapa? Ini 230. 230. Jaminan bunyi. Ya ini nanti garansi ring DC, Mas. Oke. Karena belum sempat masangin, Mas, ya, karena siap. Baru datang. Itu jam bergaransinya berapa lama? 2 minggu, Mas. Oh, 2 minggu. Kalau nggak bunyi, komplain aja ya, Mas, ya. Siap. Saya nggak bilang gacor, tapi burung ini kalau sudah pakai ring DC harus bergaransi minimal mau ngeriwik atau apa. Bunyilah walaupun belum begitu rajin, Mas, ya. Ini stoknya. Stoknya ada 2 ekor. Ini pelibangnya apa? Nah, kita tangkap lagi ya, Mas. Kembali, ya. Mas. Ini cucak ijo ya? Cucak ijo Medan. Oh, jadi yang calon kepalanya kuning ya. Apa yang BNR? Ini trotol jantan. Harganya berapa nih, Mas? Yang ini 650, Mas. 650. Kondisi ekor mulus banget lagi ya. Mulus banget. 650 dan sudah sertifikat BNR ya, Mas ya. Oke. Karena cucak ijo itu sekarang harus ada sertifikatnya. Ini stok ada berapa ekor? Ya, Mas ya. Ini cuma satu, Mas. Tinggal satu. Oke. Ini kalau sebelah lagi ada ini, apa ini, Mas? Ini cucak kinoi jantan ring DC ya, Mas ya. Coba lihat, Mas, penampakannya kayak gimana sih? Yang harganya berapa nih, Mas? Ini harganya 450.000. Jadi ini bergaransi yang gimana nih, Mas? Garansi bunyi, Mas. Burungnya, Mas, bodinya super banget ya, Mas ya. Okay. Saya siap diadu, Mas, kalau untuk kualitas bodi ring DC ini tak jamin lepas super, Mas, ya. Nah, supernya kenapa? Pokoknya di kelas saya cucak kinoi dempet, Mas, kalau ada yang lebih murah. Kalau ring DC sampai bodinya lebih kecil sama yang lebih murah itu, kembalikan aja, Mas. Anak jaminan jantan, Mas. Cucak kinoi juga. Coba lihat. Nah, ini, Mas. Jadi anak tapi jamin jantan. Cucak kinoi anak jamin jantan. Yang harganya berapa nih? Yang ini harganya 250. 250. Bodinya besar banget ya, Mas. Ini ya. Lagi dokor ya. Tuh kelihatan, Mas, ya. Masih kuning banget ya, Mas, ya. Paruhnya ya, Mas, okay. Ya. Nah, pokoknya kalau dalam waktu apa 1 bulan nggak keluar trotola komplain, nah ini udah hitam tuh, Mas, ya. Ini pegang burung apa nih, Mas? Ini solot, Mas. Burung kenari betina. Kenari apa, loper apa, Afri? Kenari loper. Loper betina. Ini bapaknya nyari yang betina, sengaja betina siapan. Oh, buat diternak kali. Ya? Buat diternak. Ini terjual berapa nih, Mas? Ini seperti ini 140.000. Mm-hmm. Okay. Dan ini solot juga, Mas. Ini apa nih?
Pelatuk bawang ya? Ini namanya pelatuk bawang. Ini yang jantan. Nah, jantan sudah bunyi garansi ring DJ, Mas. Oh, bergaransi ring DJ. Kalau tidak bunyi saya siap dikomplain. Ini Mas yang beli, Mas? Oh, dari mana, Bang? Dari Pasar Kemis. Pasar Kemis, oh, Tangerang ya. Wih, ya. Jauh banget nih. Lumayan jauh. Okay. Ini pelatuknya terjual berapa nih, Mas? 300.000, Mas, yang 300 yang kepantau rajin full total. Oke. Okay. Kalau yang bahan biasanya cuma 150, 100 sampai 150. Siap. Oke, Mas. Jadi sekarang kita posisi ada di lantai 2, Mas, ya? Iya, Mas. Tuh kayak gini nih. Oke. Okay. Kira-kira Mas di lantai 2 ini ada burung apa aja, Mas, yang dipegang burung murai, apa ini? Murai, Mas. Ini baru masuk, Mas, murai, Mas. Mosnya baru turun banget. Heeh, ekor kewer-kewer baru disiapin kandang-kandangnya. Walah, ini ya. Mosnya kategorinya nih yang oh ini kayaknya ekor berapa yang ini, Mas, nih? Ini hampir 21, Mas. Hampir 21. Nah. Kalau yang ini satu lagi? Kalau ini 19. Ini kategori burung mosnya udah jadi, masih banget. Udah jadi. Okay. Gacoran, materinya yang jelas saya utamakan di materi-materi, Mas. Oh, di materi. Jadi saya nanam-nanam orang, tak suruh nyari-nyari burung-burung yang berkualitas, materinya bagus-bagus. Oh, ke daerah gitu maksudnya. Cuma kadang ada satu lagi yang bertanya, Mas, murai siap gantang? Kalau murai siap gantang itu tergantung rawatan lagi, Mas. Iya benar, karena burung kalau di kios itu nggak ada yang siap gantang sebenarnya. Nggak ada. Kalau bicara cari murai siap gantang, kita beli di lapangan. Iya benar. Nah, buktikan murai yang DJ di lapangan nggak apa-apa. Okay. Cuma harganya mau berapa kali lipat bebas ya, Mas, ya? Bebas. Kalau di lapangan udah beda harga bebas, lagi. Bebas ya. Oke. Okay. Siap itu, ini, Mas. Jadi yang dipegang kategori yang udah materi terus harganya berapa nih, Mas? Yang ini 5 juta, Mas. 5 juta ekor? Ekor 21, kurang lebih 21, Mas. 21. Tapi, Mas, ini informasi dari yang bagian nyariin. Materinya yang terdengar yang paling oke apa nih? Kenari, cililin, kapas tembak. Wuih, mantap ya. Nah, untuk yang sebelah yang kategori ekor berapa yang nih? Yang ini kapas tembak sama kinoi. Oh, kinoi. Oke, yang harganya berapa nih? Ini yang panjangnya ini suara ini nih. Suara rio-rio ngekek tuh, Mas. Oh, jelak rio-rio. Yang harganya berapa nih yang sebelah ini? Ini harganya 3 juta setengah. 3 juta setengah. Ini jadi namanya burung dipegang, jadi nggak kedengeran bunyi, Mas, ya. Mas. Cuman ini udah bergaransi. Garansi. Ini di sini ada ring DJ dan ada BNR DJ. Ya, Mas, ya. Oke. Okay. Pokoknya saya selalu bertanggung jawab 100% kalau burung udah ada ring DJ-nya. Jadi seandainya nanti dibeli ternyata di rumah nggak keluar suaranya, nggak memuaskan, bisa ditukar uang ataupun di tukar burung itu ya? Bisa, Mas. Oke. Di DJ ini saya cuma berusaha mencarikan burung-burung yang berkualitas. Siap. Yang menurut saya bagus. Oke. Dan saya juga insya Allah nggak asal-asal saya nanam-nanam orang untuk nyari-nyari burung berkualitas, ya, Mas, ya. Oke. Dan garansi dari DJ selama 2 minggu, Mas, kalau untuk gacoran. Kalau sampai tidak terpantau bagus, suaranya nggak bagus, silakan komplain. Mau tukar burung boleh, mau minta kembali uang boleh. Boleh. Nah, ini satu lagi, kenapa harus sarankan kembali uang boleh? Takutnya pas pembeli ini datang ke sini burung saya bagus-bagus. Oke. Giliran mau tukar ternyata burung saya tinggal jelek-jelek. Mau minta kembali uang nggak boleh. Oke, kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Okay. Cuma ini langsung tak tulis perjanjian hitam di atas putih, Mas. Kalau sampai burung ring DJ tidak sesuai, silahkan komplain. Siap. Selama masa garansi tanpa potongan. Okay. Kalau sudah lewat garansi, ada sedikit potongan yang wajar. Contoh ini, Mas. Siap. Ini 5 juta, Mas. 5 juta. Nah, ini selama 2 minggu, Mas. Paling lamanya 1 bulan lah. Kalau sampai tidak menurut pembelinya kurang bagus, silahkan dikembalikan. Tanpa siap. Potongan, saya siap mengembalikan uangnya 100%. 100% senilai 5 juta, ya, Mas, 5 ya? Juta. Contoh dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, pembeli bosan, ya kan? Minimal dari 5 juta itu saya masih berani sekitar 3 juta setengah sampai 4 juta. Rata-rata 4 juta lah, Mas, asal kondisi burung sehat seperti ini. Siap. Mulus. Takutnya pas pulang ke sini mau komplain atau bosen kondisi bondol. Kalau bondol wajar, ya, Mas, ya. Saya kalau ibarat kata keberanian saya sekitar 3 juta setengah. Itu yang tak maksud. Okay. Kenapa saya beraninya 3 juta setengah? Kalau kondisi mulus saya masih berani 4 juta, Mas. Oke, okay, jadi pilihan di tangan pembeli, ya. Di tangan pembeli. Siap. Ini 5 juta, Mas. Ini ekor 20 cm lebih, Mas. Gacoran, Mas. Ini hanya burja atau burja sih? Ini burja, Mas. Oh, burja. Ini gacor ini, ya.
Mas, ya? Iya mas, yang tadi baru tak pegang ya mas ya. Langsung bunyi ya mas ya. Padahal kategori burung baru sampai ya? Dari Jawa mas, baru bongkar dari box mas. Ini yang ekor, yang harga berapa? 5 juta, 5 juta ya? Ekor kurang lebih 21 cm ya. Mantap mas. Mantap mas, mas. Iya. Materinya lumayan banyak burung ini mas. Karena umurnya udah lumayan mapan. Sekitar 3 kali mabung ini mas. Jadi insya Allah mentalnya udah mapan. Oke. Nah. Berikut mas, untuk yang ini nih, untuk yang murah-murah apa nih mas? Ah, ini murah-murah pastol mas. Lepas trotol. Ini hasil ternakan atau hutan nih? Ini ternakan mas. Ternakan. Tapi udah gacor-gacor juga udah ya? Udah kepantau bunyi-bunyi rajin, cuma ini bukan ring DJ ya mas ya. Oke, terus yang... Jadi garansi saya kalau bukan ring DJ seperti ini, kalau sampai tidak terpantau bunyi, pembeli tidak cocok, masih tak garansi mas, garansi 1 minggu. Mau tuker apa garansinya hanya tukar ya mas ya. Oh, hanya tukar karena ini bukan ring DJ ya. Bukan ring DJ. Yang harganya berapa nih pastolan ini mas? Ini harganya 2 jutaan mas. Oh 2 jutaan. Oke. Ini ada berapa ekor yang untuk pastolan mas hari ini? Ada 3 ekor mas. Oh 3 ekor. Ekor ya kurang lebih sekitar 16-17 lah ya. Ekor 16-17. Oke. Nah untuk yang ini mas yang harganya? Ini ring DJ APBN mas. Oh ring DJ sebelah terus APBN. Ini harganya 3,5 juta mas. 3.500.000. Tapi udah gacoran juga ya? Udah gacoran mas. Ini masih pastol emang apa udah berapa kali mas? Kalau ini pastol mas. Oh masih pastol. Cuma pastol ring DJ APBN ya mas ya. Jadi yang bergaransi ya? Bergaransi. Nah untuk di sebelahnya lagi mas, ini untuk yang? Ini balak mas. Balak. Udah gacoran juga? Gacoran mas, ini ada video gacoran nanti mas. Oke. Ini ring DJ atau ya, ring DJ BNR. Yang harganya berapa nih balap? Ini harganya 3,5 juta mas. Ini 3,500 hanya burjo atau full set nih? Full set nggak apa-apa lah mas. Oh full set. Cuman ya sangkarnya seadanya kayak gini ya? Seadanya, ya pokoknya yang beli apa murai di sini kalau mau sangkar buat bawa adalah mas. Nah untuk yang ini mas, yang harga berapa nih? Ini sama 3,5 juta mas. 3,500. Ini bodinya beda mas, besar banget mas. Gaya mainnya juga enak mas. Cuma kalau ekor standar mas. Oh nggak terlalu panjang ya? Perlu diketahui ya mas ya, di gantangan itu jarang yang ekor panjang mas. Iya. 17-18 itu udah paling panjang. Garansi. Jadi lagi ini yang 3,500 bergaransi berapa hari berapa minggu? Garansi 2 minggu mas. Oh 2 minggu. Kalau nggak kepantau bunyi rajin saya siap dikomplain. Saran saya, percayakan sama DJ mas. Jadi tak carikan burung yang benar-benar udah on. Kalau kayak ini jelas sudah on mas. Oke. Tadi udah kepantau bunyi rajinnya ya mas ya. Kalau sampai di tempat orangnya nggak mau bunyi saya siap dikomplain. Kalau gitu. Mau dikembalikan gitu ya. Contoh seandainya orangnya ngambil ini. Oke. Ini burung mewah mas. Cuma di sini masih belum mau bunyi mas. Ini kakinya hitam lagi ya. Ini nanti tak kasih keterangan mas. Keterangannya memang belum terpantau bunyi. Kalau bisa tak sarankan ambil yang ini. Yang gitu loh mas. Terus yang lagi ini harga berapa nih? Sama 3,5 juta itu mas. Cuman kalau yang ini untuk saya sekarang belum kepantau. Belum kepantau mas. Karena untuk burung nyampe di sini ini ada yang langsung 1 hari baru nyampe tadi ditangkap langsung bunyi. Ada yang perlu dikondisikan seperti ini mas. Karena namanya burung karakter berbeda-beda. Karakternya beda-beda. Oke. Tapi ini kakinya hitam nih mas. Kakinya hitam banget itu. Biasanya kalau kaki hitam itu banyak yang nyari ya. Berikut mas, di sebelah ini yang ekor berapa ini? Ini balak Sabang mas. Oh balak Sabang. Ini ekor kurang lebih 21-22 mas. Ini bodinya juga gede ya. Ini kakinya juga hitam. Kakinya hitam, ini burung mewah mainnya mas. Ada videonya mas. Nah, harganya mas. Berapa nih mas? Ini harganya 5 juta mas. Hanya burjo atau full set?
Pulja mas. Ini yang pakai ring DJ juga? Ring DJ BNR. Okay. Cuma ini kemarin habis mabung 5 biji gitu ya, rontok tuh di sayap sebelah doang. Cuma habis itu nggak rontok lagi mas. Habis itu kurang begitu mau rajin. Pasangan mas, udah itu jantannya gacor banget mas. Ini harganya yang pasang aja mau dijual apa mas? Itu satu pasang 5 juta. Pasang 5 juta. Kalau jantannya aja 3,5 juta. Kalau betinanya aja? Betinanya aja 1,5 mas. Tapi ini udah pernah produksi atau belum? Belum mas, baru dijodohkan. Jodoh, jadi begini mas, di sini ini kadang ada burung datang dari Jawa. Belum tentu mau bunyi. Oke. Karakter burung itu beda-beda ya mas ya. Siap. Ada yang kita pisah-pisah begini langsung mau gacor. Oke. Ada yang memang nggak mau bunyi-bunyi, coba tak kasih betina. Oh gitu. Tak jodohin aja sekalian. Jadi akhirnya bunyi. Nah akhirnya dia ini tadinya lama 1 bulan nggak mau bunyi mas. Oke. Habis dijodohin langsung gacor mas. Langsung gacor. Nah. Beda mas, jadi karakter burung itu beda-beda. Ya? Sama seperti kita, belum tentu sama karakter kita sama kan gitu. Bener. Sih sama-sama manusianya beda kesukaannya. Jadi istilahnya dari Jawa ke sini kadang burung stres dulu ya. Stres. Ada yang sebentar langsung gacor, ada yang lama. Untuk yang kategori lama kayak gini harus kita cari gimana caranya biar burung ini kondisi seperti sini. Iya. Gitu ya. Ini saya lihat materinya benar-benar mewah, tapi kok di sini nggak mau bunyi. Okay. Kenapa? Akhirnya ya itu mas, tak kasih apa betina. Dan akhirnya sekarang gacor ya? Gacor mas. Ini besok tak pisah langsung gacor mas. Berikut mas yang dipegang ini ada murah apa lagi mas? Ini blorok cuma sedikit mas bloroknya. Lagi mabung atau gimana sih? Ini lagi mabung mas. Ini berarti yang indulam yang putih-putih ini bloroknya? Nih putih juga tuh. Oke. Ini jantan? Jantan mas. Tadinya ekor berapa nih? Ini ekornya 17-an mas. Yang harganya berapa nih? Ini harganya cukup dibikin 3 juta aja lah mas. 3 juta rupiah? Nah ini ya mas ya. Tapi blorok ya? Blorok. Cuman kondisi lagi rontok dulu. Oke. Terus mas, dokter mas ya. Oh iya. Terus kakinya juga hitam banget ya? Kakinya hitam banget. Ini materinya lumayan mas. Tadinya. Isiannya pokoknya lumayan. Okay. Kalau yang beli burung ini sampai isiannya nggak lumayan siap dikomplain. Kalau kan dikembalikan gitu ya. Terus mas kita ke berapa lagi nih? Ini sama mas. Ini cuma tompel-tompel dikit-dikit ya mas ya. Masa blorok? Tompel-tompel dikit lah mas. Tuh tak tangkap mas. Biar kelihatan dokter ya. Lihat. Jadi bloroknya kayak gimana mas? Ini mas cuma tompel dikit-dikit ya mas ya. Tapi lumayan mas. Lumayan mas ya. Tuh dalemannya. Di leher. Ini ya? Leher ada. Akhirnya juga lumayan hitam ya? Lumayan hitam. Pokoknya kalau burung ini materinya lumayan mas. Ini. Kalau nggak bunyi rajin saya siap dikomplain. Kalau mau dikembalikan ya. Okay. Ini harganya ini bergaransi cukup, ya? Cukup 3 juta kalau yang dua ini ada terahan bloroknya ya mas ya. Sedikit-sedikit ya. Siap. Yang ini udah kelihatan dokornya. Kalau yang ini belum kelihatan mas. Baru jatuh banget. Itu ya mas ya. Okay. Baru jatuh banget soalnya. Siap. Itu yang di atas burung murai apa lagi mas? Ini murai apa ya? Betina atau? Muda hutan mas. Oh tadi muda hutan. Tapi udah berapa pur? Jantana ini muda hutan. Mewah mas. Cuma karena mabung jadinya tak jodohin sekalian mas ya. Jadi sepasang mau dihargai berapa nih? Kalau ini jantana lumayan ini mas, ini saya minta 5 juta mas. Yang saat ini aja. Belum kepantau mau bunyi mas. Maksudnya jantannya aja terus pasang? Saat jantannya aja. Jantannya sih 5 juta. Kalau betina ring DJ kita pantau, betina ring DJ itu kayak apa mas ya? Betinanya biar lebih jelas mas. Kayak gini. Bodinya besar banget ya mas. Harganya ya. Berapa nih? Ini saya minta 1,5 betinanya. 1.500. Tapi memang gede banget ya? Memang besar banget mas, karena saya selalu utamakan di kualitasnya. Oke. Okay. Kalau jantana ini muda hutan mas asalnya. Tapi tadi ya. Udah gacor tadinya. Gacor banget mas, dan ini posisinya masih dokor mas. Ekor berapa tadinya? Ini ekor 20 cm. Oke. Cuma yang terdengar mas ini materinya apa aja mas? Materinya ini sangat mewah mas, suara alamnya pedes banget mas, cililinnya segala ini. Oke. Sengaja memang ini tak simpan di sini, saya nunggu sampai burung ini habis selesai mabung, pengen tahu full ekornya gitu ya? Pengen tahu nanti mainnya seperti apa. Oke. Ini ada saudaranya juga saya dapat.
Ini hutan nah, juga. Ini dapat dua-duanya ini Mas, saya simpanan. Waktu itu kan ada 25 ekor dan dua burung ini yang mewah. Dan rencana saya memang tak rawat, Mas. Ini lagi nah, rontok bulu juga. Rontok bulu. Dokor ini, Mas, dokor banget. Tapi harga sama? Harganya sama, 5.000. Oke. Ekornya 20 sentian. Tadinya materinya udah mewah banget ya. Materinya mewah, Mas. Kenapa saya berani nahan burung ini? Karena saya tahu kualitas burung ini. Oke. Terus Mas, yang di bagian luarnya ada burung apa lagi nih? Trotolan. Trotol mulai. Trotolan ring DJ BNR. Kayak gimana perangkanya, Mas? Oh iya. Ini harganya berapa nih, Mas? Yang ini 1,8, Mas. 1.800. Ini udah mandiri ya? Mandiri. Ekornya nggak terlalu panjang, cuma dia vector. Dari indukannya jelas, Pak. Tapi ini udah kepantau ngeriwik keplung atau gimana? Oh, jaminan, Mas. Jaminan. Jaminan ngeriwik keplung. Kalau nggak bagus di burung ini, 1 bulan garansi dari saya. Pembeli tak suruh menikmati, Mas. Oke. Kalau sebelah itu yang? Ah, ini juga trotol sama. Oh, ini burungnya gede ya? Sama ini ring DJ BNR nantinya, Mas. Ini baru masuk, Mas. Untuk harga berapa nih? Ini sama. Harganya 1,8. Oke. Ini untuk kasar yang udah kasar kayak gini, Mas, harganya berapa nih, Mas? Macam-macam, Mas. Ini 1,5, Mas. Ini 1.500 harga burja. Nah, untuk yang kayak gini dada hitam nih? Dada hitam 750. 750. Wah, ini lumayan mahal, Mas. Ini harganya 1,8, Mas. 1.800. Ah, burung aja, Mas. Ini rencana mau digantangin sendiri, Mas. Ini kalau ada mau dijual. Kalau ada yang mau ya 1,8, Mas, tapi harganya wah, sangat mewah itu, Mas. Ini kalau sebelah untuk yang harga berapa tadi, Mas? Ini yang harga 750 ini, Mas. 750. Ini dada hitam ya, Mas ya. Oh, dada hitam. Hariana rajin, Mas. Gacor. Harganya hanya burja atau furset nih? Ini burja, Mas. Oh, hanya burja. Ada lah, Mas, kalau mau nyari apa minta kandang buat bawa pasti ada nanti. Oke. Okay. Cuma yang enggak yang bagus ya, Mas. Seadanya lah ya. Nah, seadanya. Okay. Nah, untuk yang di sebelah lagi, Mas, untuk yang gimana nih speknya nih? Ini mewah, Mas. Cuma ini lagi belum mau bunyi. Oh, lagi, ini lagi nyulam nanti kepalanya. Nanti bisa dilihat di YouTube DJ Kicau. Okay. Kacer yang gacoran ada, Mas. Untuk lebih jelasnya kan lanjut WA ke saya, nanti tak kasih tahu ini kacer ini bagusnya seperti apa. Ini yang harga berapa nih? Yang ini harganya 1,3, Mas. 1.300. Tapi udah gacoran ya? Udah, Mas, gacor. Kalau ini dada putih ya? Dada putih. Oke. Okay. Enggak mau. Ini memang udah gacor-gacor semua, Mas, ya? Nah, ini yang 1,3 ya? 1,3 tadi, Mas. Nah, udah mewah, Mas. Dia diam cuma sekalinya sudah mau bunyi. Nah, ini, Mas. Sekarang kita ke stok burung cucak arwah, Mas, ya? Iya, Mas. Cucak arwah udah dewasa tuh, Mas, sih anak-anak? Udah dewasa, Mas. Satu pasang, Mas. Yang jantan yang mana? Satu indukan, yang jantan itu, Mas. Banyak jantan ini? Nah. Oke, ini udah dewasa harganya berapa nih? Ini satu pasang harganya 1,8. Kalau satu ekor 1,8 ini murah banget nih, Mas. Satu pasang 16 juta, kalau satu ekor 9 juta. Oke, ini kalau 1,8 orang pada rebutan. Iya, salah sebut, Mas. Maaf, okay. Mas ya. Tapi ini udah ngeropel udah bunyi. Udah bunyi, Mas. Caut-cautan, Mas, kalau pagi, Mas. Oke.